keputusan lain. Dulu. Sabar. Tanpa 2 hari. Ini 1 kilo kanan, 1 kilo kiri. Saya mau dumbbell juga ini. Dengan tahan 2 kali, tahan. Kenapa, Din? Oh, kalau 1 kilo ini narkotika yang berada dari 2 tempat kejadian perkara yang berbeda. Dengan total 324,3 kg dengan kemasan teh hijau, kita lihat di depan sini, sehingga identik bahwa barang narkotika tersebut diduga dan berasal dari hasil penyelidikan dan juga setelah dilakukan penindakan ini dari Golden Triangle. Pengungkapan ini merupakan bentuk kerjasama, lalu juga saya selalu sampaikan BNN kita sebagai leading sector disupport dengan semua kementerian, lembaga yang terkait, terutama rekan kita dari Bea Cukai. Dan masih ada di BNNP Aceh, kita titipkan supaya mendapat pengobatan dan perawatan terlebih mengambil dari laut juga. Pak, udah Pak, itu ngambil dari laut itu emang sendiri aja di kapal atau berapa orang? 3 orang. Hah? 3 orang. 3 orang. Itu dijanjikan berapa? Sampai di Aceh? 300. 300 juta. Thailand, Malaysia, dan Indonesia lokal Aceh. Mereka membawa dan menjemput dengan kapal penangkap ikan dan boat kecil serah terima di tengah laut atau ship-ship. Dan ini seperti tadi disampaikan bahwa sumbernya dari Golden Triangle antara negara Thailand, Laos, dan Myanmar.